Hello guys, kembali lagi bersama gua Kyoyu Gaming. Kali ini gua main Toram Online nih. Kali ini gua main Toram Online karena gua ada kesempatan ikut eventnya Raimigu nih. Karena gua pengen tahu nih, gua main di event ini, apakah di event Raimigu ini yang namanya adu mekanik, apakah gua bisa menang gitu? Lawan musuh dua orang lagi lah. Mungkin tapi di video ini sangat disayangkan nih, ada satu orang yang pakai Harbert nggak ikut, nggak tahu kenapa dia, mungkin gara-gara nggak keburu mungkin atau gara-gara apa dia nggak ikut pokoknya. Nah di sini gue pengen nunjukin bahwa gue berusaha bagaimana gue caranya menang lah. Gue sebagai THS dan musuh gue satu lagi adalah Bo yang anak emasnya Sobimo. Apakah bisa menang? Ya mungkin kita coba aja lah. Kita coba lihat di video setelah ini. Oke, kita adu mekanik. Oke, di tipenya Raimigu. Sayang banget ya, Albertnya nggak ada guys. Jadi di sini cuma Bo versus THS doang. Waduh, Bo versus THS. Dan ini suaranya Raimigu di Discord. Oke, ayo bang, langsung di grup saja bang. Biar defense naik. Laseran. Kita pakai Terra Speed. Terra Speed banget ya. Oke siap. Cuma dua orang kali malam ini. Dua clan ayo laseran duel penentuan terakhir guys. Oke udah capek, udah ngantuk. Oke, semoga bisa nih. Kita di sini bang, sini. Oke, Bo, THS, selamat semua PP-nya. Siap, dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1 Go. Ayo Bang Kyowu, langsung saja di attack. Basukan PTBS ya, semua konflik aura dan juga serangan nightmare. Oke, harus berserangan area positif serius. Di tumble. Bang Kian, dia mengeluarkan retrograde supaya dia tidak apa, supaya dia menurunkan damage dari musuh. Oke, hati-hati, ini bolanya lagi aik. Hati-hati bang, ini dengan aman close fire dari Bang Kian dan seber pun efeknya di slow saja oleh Bang Kian. Oke, Bang Cilu dia nggak pakai ini ya, nggak pakai decoy ya, cuma basic attack doang, kayaknya agak susah juga sih, tentu kan harus terpaksa mundur dan ini menguntungkan banget buat user crossfire. Oke, biar bisa berapa nih? Wow, attacker, nice. Tipis gila anjir. Yeah, yeah, bisa. Gak nyangka loh, tadi pas gua lihat cuma basic attack doang ya. Dan defendernya dipegang oleh GG. Kyoyu juga. GG. Mantap bang. GG. Congrats bang. GG. Parah banget. Cepet dah. Buat besok lagi. Makan lagi ga? Oke, GG. Dia dapat 2,5 kalah tipis loh, user bot. Oke, menang. Oke, menang guys. Udah ya, menang guys. Ya, begitulah video kali ini. Gua ternyata bisa menang loh, padahal gua gak
ada kemungkinan menang. Padahal gua, soalnya gua pengguna THS dan pengguna bow itu sangat diuntungkan di sini. Dan ternyata gua bisa menang loh. Tipis-tipis. Tapi GG lah bisa menang barusan. Ya, gitulah. Dan sangat disayangkan. Gua gak banyak ngomong nih. Mungkin gara-gara mungkin gua takut ngeganggu atau gara-gara apa ya mungkin waktu itu gua pas lagi nge-record ini. Pokoknya ada dua kemungkinan, pas gua takut ngeganggu si Raimiku pas lagi bicara, atau mungkin gua lagi fokus nih, atau lagi mikirin gimana nih caranya, strateginya gua harus bisa menang attacker juga nih, karena gua gak ada kesempatan nih kalau sebagai attacker ngelawan bow, karena THS itu gak diuntungkan di Cerberus ini. Tapi ternyata bisa menang. Terima kasih buat juga untuk Remiku yang telah adain event adu mekanik ini. Terima kasih lah. Jadi gue punya konten lagi. Semoga di konten atau di event berikutnya gue bisa ikut lagi. Mudah-mudahan aja. Ya begitulah. Dan untuk selanjutnya gue ada kemungkinan bikin video konten lagi, tapi itu kalau ada kesempatan ya. Ini juga ada kesempatan, karena ada kesempatan ya, karena gue nyari kesempatan dalam kesempitan. Seperti itulah. Kalau ada kesempatan dan gue gak sibuk, dan sorry lah kalau ini kamera gue kadang-kadang aneh, jelek, perlu beli kamera baru. Ya begitulah. Ya, dan mungkin tadi itu gue bisa menang tuh karena gue banyak nge-spam mungkin ya, dan banyak nge-break itu enggak ya? Enggak sih kayaknya. Dan enggak, kenapa ya tadi bisa menang ya, padahal tadi si gua sebagai THS itu damage-nya enggak kelihatan loh padahal. Sedangkan yang si Pau itu damage-nya kelihatan loh dari bar misalnya bar sini tiba-tiba ke sini loh. Hampir mati itu. Kalau enggak apa gitu, tinggal dikit lagi loh padahal mati pakai bow. Sedangkan gua cuman dari sini ya, misalnya sini ke sini gitu, kelihatannya cuman dikit gitu, dikit-dikit. Tapi bisa menang. Untunglah. Nah, mungkin selanjutnya gua juga bakal bikin video atau recording lagi lah di video selanjutnya, karena gua mau ada rencana gitu, bikin atau ngedit dan upload video-video sebelumnya yang gue pernah record banyak loh, padahal recordan gue yang belum gue upload dan gue belum edit. Ya begitulah. Maka dari itu, jika kalian suka videonya tolong like, share dan subscribe lah, biar kalian tahu lah perjuangan gue sebagai YouTuber ini gimana. Bercanda kita, tapi jika kalian suka gitu ya begitulah. Gue Kyo Gaming, see you next time, bye bye. Thank you and see you.